Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sobi dimanapun Anda berada. Nah, di kali ini saya akan memperlihatkan sebuah setrum ikan sederhana, setrum betina, kawan-kawan ya. Nah, ini setrumnya sederhana sekali, namun bisa membuat mati buaya. Nah, ini akhirnya kita coba pasang dulu. Aki pun ini enggak full, kawan-kawan ya. Langsung kita pasang ke setrumnya. Suaranya aja bisa bikin kita kaget, kawan-kawan. Oke. Langsung kita nyalakan. Room ini baru selesai saya rakit, kawan-kawan ya. Room ini saya menggunakan kawat email untuk primernya 1,2. Saya gabung dengan kawat email 1 mili, kawan-kawan ya. Dililit bersama 2 sub. Sedangkan untuk sekundernya saya gunakan kawat email 0,5 sama 0,4 saya sambung, kawan-kawan ya. Nah, ini saya uji coba 0,4 nya sekitar 8 sub, 0,4 nya 8 sub juga, kawan-kawan. Namun hasilnya sangat luar biasa. Dengan cukup satu aki, kita bisa, kalau seandainya ada buaya, buaya pun bisa mati, kawan. Outputnya sangat luar biasa. Di sini juga saya menggunakan beberapa kapasitor. Kalau dijumlahkan kapasitornya ada 4 kapasitor dengan jumlah sekitar 30 UF, kawan ya. Ya, 30 UF. Saya menggunakan kapasitor bekas. Nah, ini penampakannya. Bagi kawan-kawan yang ingin mencoba membuat setrum seperti ini, boleh komentar di bawah, biar kedepannya saya buatkan video tutorial cara membuatnya dan skemanya, kawan-kawan. Benar-benar rampuh ini, kawan-kawan. Cukup satu aki, outputnya sangat besar. Setrum ini udah saya uji coba tadi, satu aki bisa tahan 3 jam, kawan ya, bahkan 3 jam lebih. Suaranya benar-benar stabil, kawan ya. Saya menggunakan Platina Senso yang dengan harga kemarin berapa ya, 35.000, kawan. Nah, aki satu aki. Nah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Bila suka ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, kawan-kawan. Sampai jumpa di lain kesempatan.